Sesa mayat ni banyak. Kalau anak, kalau kalau boleh kita zaman kita ni banyak sangatlah. Sesa mayat ni bila bila mayat itu tersesa, bila dia melihat keadaan tak sama dengan yang diinginkan, tersesa. Maksudnya bila meninggal dunia tu, anak-anak kita je relax je, ketawa kat luar rumah. Misal contohnya. Kemudian yang bersusah payah orang lain. Yang nak mengkebumikan mayat kita. Yang nak menyiapkan diri kita untuk menghadap depan Allah. Yang keluarga kita relax je. Keluarga dalam keadaan yang buat tak reti je, misal contoh. Ini terseksa mayat. Terseksa mayat. Ini yang sebut banyak kalilah pada para hanis sekian. Kalau boleh, kita ni meninggal dunia ni, di antara yang terbaik, biarlah anak-anak kita yang soleh yang akan memandikan mayat kita. Anak-anak kita juga yang akan menyembahyangkan mayat kita, yang mengkapankan mayat kita. Kenapa dia? Sekarang ni kalau para haniskan, buka tubuh para haniskan, buka baju kita ni, depan selain daripada keluarga kita, kita rasa segan dan malu. Tu kita hidup, cubalah kita meninggal dunia. Kita meninggal dunia, lagi kita rasa segan dan malu. Rasa segan dan malu. Alah, kenapalah aku? Ha, ni, kalau kita meninggal dunia, tengok-tengok anak kita buat dek je. Tengok-tengok keluarga kita ni, siap masak kat dapur. Misal contohnya demikian. Kadang-kadang keluarga kita, setengah-setengah orang, mayat ada kat luar, tapi keluarga tengok sinetron. Keluarga tu tengok sinetron dalam rumah. Maknanya apa dia? Allah, macam manalah boleh terjadi macam ni. Ha, ni akan tersesa ni. Perbuatan itu tak ada apa-apa yang dirasakan meninggal dunia patutnya. Bila kita ni dah memang kita dah menghadap depan Allah, kita ni perlu pada saat yang kekuatan. Kekuatan dengan apa dia? Doa-doa. Kita perlu pada kekuatan apa dia? Yang disebut dengan Al-Quran yang dibaca dan sebagainya. Yang ni kekuatan kita orang soleh yang datang duyun-duyun. Yang orang soleh tu datang tengok wajah kita, kemudian doa untuk diri kita dan sebagainya. Yang ni kekuatan kita. Tiba-tiba kita meninggal dunia, tak ada kekuatan ini. Orang buat relax je. Kadang-kadang pasang keset je, pasang keset. Pasang CD kan, pasang CD. Dekat mayat tersebut. Ada pun, manakala di saat itu, warga buat relax, tunggu je. Nak tunggu masa, katakanlah lepas zuhur nak ke bumi. Ah, tunggu je lah, pukul 12 nanti mandikan mayat tadi. Tapi dalam keadaan sedemikian rupa, terbaring je dia. Ke dalam keadaan yang tidak dipedulikan dan sebagainya. Ha, yang ini satu benda yang kemalangan. Yang kita akan terseksa. Terseksa lagi, bila kita keluar daripada rumah kita, barang-barang kita semua tak bergerak. Barang-barang kita yang kita sayangkan. Jubah kita yang kita beli mahal-mahal tu. Misal contohnya, dia angkat tangan, nama tinggal bos. Saya bukan milik bos lagi, misal contoh. Kemudian sofa kita tak bergerak. Tak bergerak pun. Semua angkat tangan. Lama tinggal bos. Berakhirlah kita di antara kita bersama. Kemudian yang lebih malang lagi, kena naik van jenazah. Kena naik van jenazah yang dibawa di atas van itu. Yang anda sebut, sehari dua ni anda sebut. Benda demikian. Kita naik van jenazah. Van jenazah tu tak pernah-pernah kita naik. Yang kita biasa naik kenderaan kita. Tapi kenderaan kita orang lain naik. Kenapa kenderaan kita tak boleh dibawa di saat itu? Kenapa kita beli mahal-mahal, kita tak boleh bawa kenderaan kita untuk membawa jenazah kita? Kerana dia sudah bukan milik kita lagi. Allahu Akbar. Kita dah jadi dalam keadaan macam mayat kita ni dah tak bernilai lagi untuk kita di saat demikian. Allah ruginya kita. Di saat yang sebegitu, kala mana kita dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan terseksalah, sampai ke kuburan kita terseksa, kemudian sampai dalam keadaan kita menghadap depan Allah pun terseksa. Kenapa dia? Kerana kita dalam keadaan yang kita tidak bersedia menghadap di hadapan-Nya.